Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pandan Wangi, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kabar baik menyertai kita semua, dan mudah-mudahan kita dikasih kesehatan, umur yang panjang, dimudahkan rezekinya juga, dan dijauhkan dari mara bahaya, sahabat. Nah, sahabat, masih di kampung Malingping ya, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sahabat. Nah, seperti sahabat lihat, di sini ada satu rumah dan yang berada di pinggiran di pinggiran Waduk Cirata ya, sahabatnya. Ini rumahnya kayaknya satu ya, yang ada di perkebunan bambu, sahabat. Nah, dan seperti sahabat lihat, sekarang jam sudah menunjukkan siang ya, dan di mana kampung ini masih sepi, mungkin belum semuanya pulang ke rumah ya, sahabat ya. Tapi ini ada rumah satu ya, sahabat. Saya terlihat dari bawah sana. Saya akan melihat-lihat ke sini, sahabat ya. Mudah-mudahan aja aman, gak ada siluman guguk, sahabat ya, di sini ya. Dan pokoknya mah kalau rumah di pinggiran Waduk Cirata ini dan di pinggirannya banyak pohon bambu, sangat betah sekali, sahabat ya. Bisa sahabat lihat tuh, masya Allah. Nah, lihat tuh ya, rumahnya berada di pinggiran, di pinggir Waduk Cirata, dan dekat perkebunan, kebun apa namanya ini, bambu ya, sahabat ya. Tuh lihat, sahabat, ini rumah warganya seperti ini. Ini rumah satu-satunya, sahabatnya. Tuh, air Waduk Cirata sekarang lagi surut-surutnya, sahabat, dikarenakan juga lagi kemarau mungkinnya, jadi airnya sedikit surut, sahabat, bisa dilihat dari sini. Sangat surut sekali airnya, sahabat, kalau dilihat dari sini ya. Biasanya mah normalnya ke sini, sahabat. Tujuh naon, bapak nggak ada mal naon? Oh, nih kok nyalira gini. Uhun. Air nama China nuju saat yang ternyapanya. Uhun. Tapi rawasan ini seger kene aya nu ngeuseup pangeringannya. Muhun. Biasana normalna acayana teh nepung ka dieu, Bapak. Normal mah nyampe. Oh, toh tangkal ka di pentennya. Oh. Muhun. Bul. Ayeuna mah nuju ieu meureunan halodo pentennya rada ieu nya. Tapi lamun biasana naik deui teh sabulan naon, Bapak, biasana sok ieu. Daya namanya cuaca, nah kadang-kadang hujan winternya. Oh, hujan. Hujan. Mohon. Tuh, sahabat, biasanya kalau musim penghujan ya airnya bisa nyampe sini, sahabat nih. Sini ya. Tuh, itu udah ada patok kuningnya ya. Dan mungkin sekarang mah lagi
musim kemarau, jadi airnya surut hampir 100% ya. Ini enak ya, adem, bisa apa namanya, niis di sini mas sahabat, soalnya deket apa pohon bambu kayak gini ya. Menuju China kosong kia mah enak ke kebun heula pengintonnya panya. Ke kebun. Amun menuju China saya meureun ka ieu deui ka laut deui. Ya apa menuju melak naon paria? Oh. Tep meni subur gitu paria teh nya teh ieu nya. Mohon. Tah acan panen pengintonnya. Entos. Oh. Tuh sahabat. Lihat ya. Itu ada apa lada apa namanya kebun pare ya kalau bahasa Indonesianya mah. Jadi di pinggirannya teh kalau airnya lagi surut kayak gini mah apa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk ditanemin sayuran sahabat tuh. Dan sayuran di sini sangat subur sekali sahabat tuh ya, ada pare ya. Tuh lihat ya. Tuh ini sangat subur sekali sahabatnya. Tuh ya. Pare ya. Masya Allah. Lihat ya sahabat. Nah ini kata si akangnya tadi, kalau airnya lalu musim penghujan ini sampai ke sini sahabat si airnya ya, dan itu ada patoknya juga. Dan dikarenakan ini sekarang lagi musim kemarau ya, jadi apa namanya airnya surut. Nah kita ke atasnya ya sahabat ya. Nah ini rumah satu ya sahabatnya, di sini nggak ada lagi. Dan bisa sahabat lihat ini rumahnya sangat besar sekali sahabatnya. Udah pokoknya rumah-rumah kayak gini kalau deket pohon bambu enak sahabat, adem ya, jadi nggak terlalu panas tuh. Di ininya ada kolam ikan juga ya sahabat. Nah seperti ini sahabat ya, kondisi yang ada di kampung Walingping ini. Ini rumahnya sangat besar sekali ya. Nah, berarti benar di sini cuma ada satu rumah sahabat ya.
sahabat lihat rumahnya, rumah panggung satu di pinggiran waduk Cirata sahabat. Oh, ternyata ini di belakang rumahnya ada kolam juga sahabat, mungkin kolam penangkaran ikan lele ya di belakang rumahnya. Benar ini Maya, rumah satu di tengah hutan di pinggiran waduk Cirata sahabat. Nah kita ke sininya sahabat ya. Ih, ternyata ada jeruk Bali sahabat di sini. Ini jeruk Bali ya, besar sekali sahabat. Nah sahabat, mungkin cukup ya videonya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengobati rindu kampung halaman yang lagi mencari rezeki di luar sana ya sahabat ya. Woi sek rasa peso ningalan ieu gitu tah cai kamari abdi ka dieu teh nuju ieu ngan di malingping ka bali handap mah kamari mah henteu di dieu. Nuhun. Nuhun. Ngan salah picit teh hayang ka dieu atuh geus dicayina ge saat enak nama Januarian pinten nya da kamari oge naik nangan sa ieu geunian sa kedap teu kantos sa sasi teh tos turun deui. Terus-terusan waktu nah, tapi anu ngamal mah ya wae pinten namanya namanya ini tinggal titik suka bumi gini kan. Rawasan ini mah kita nggak ada merakit oke okay, gombong tos araya. Rawasan murna menuju naik cai mati dia oke okay, ngaruh sepi murnanya. Lamun nuju cina teh aya kieu eta teh tapi aya lauk mah normal tiasa pinten ayaan alhamdulillah rangirangan meureunannya mohon mohon makanan paling jadi jadi mohon mohon. Oh yang lamun nuju kieu mah meureunan sinilah teh arageung meureunannya pinten sareng cina ieu mah meureun seueur parab. Aku pamit dulu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.